jadi dengan Thank you.
sebelah sana ada jual. Oh, dari sana ya jual toh. Oh, ini kira mata tadi kesini harus. Ini yang berapa yang sebelah kanan? Gak tahu. Tiga empat sini ya. Satu dua sana. Satu dua sana. Thank you.
video, minta video sama itu apa-apa. Ada yang berangkot, thank you.
kita kalau apa namanya mau ada mohon izin untuk para orang tua mohon untuk tidak memasuki lapangan terlebih dahulu. Mohon untuk tidak memasuki lapangan terlebih dahulu karena masih akan dilanjutkan dengan rangkaian demonstrasi ketangkasan.
ini yang kami hormati. Marilah alihkan pandangan kita semua ke sudut kanan dan kiri lapangan Santa Maria. Telah memasuki lapangan anak-anak kebanggaan kita semua, prajurit dan bayangkara taruna, Akademi TNI dan Akademi Kepolisian akan memperagakan demonstrasi bongkar pasang senjata. Pada kesempatan kali ini, tim demonstrasi bongkar pasang senjata di bawah asuhan Komandan Detasemen Taruni Mayor CRJ Kowat Mada Arum Sri Rizki akan memberikan tampilan kepada kita semua tentang kemampuan yang mereka miliki. Hadirin yang berbahagia, terimalah salam hormat kami, tim demonstrasi bongkar pasang senjata, kolaborasi Taruna Taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian. Merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit dan bayangkara taruna dalam melatih keterampilan dan ketangkasan yang harus selalu dilatih dan dikuasai. Dalam kesempatan kali ini, senapan laras panjang yang ditampilkan berupa 5 pucuk senjata M16 A1 produksi Amerika dengan kaliber 5,56 mm, 1 pucuk senjata AK-47 produksi Rusia dengan kaliber 7,62 mm, 6 pucuk senjata SS-1 produksi Pindad Indonesia dengan kaliber 5,56 mm dan 2 pucuk senjata mini produksi Belgia dengan kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, mereka akan melakukan bongkar pasang senjata dalam keadaan mata tertutup. Adapun pistol yang ditampilkan berupa 4 pucuk pistol Sigma produksi Jerman dengan kaliber 9 mm, 2 pucuk pistol Kedua produksi Pindad Indonesia dengan kaliber 9 mm, dan 2 pucuk pistol P1 produksi Pindad Indonesia dengan kaliber 9 mm. Bongkar pasang senjata dengan mata tertutup merupakan bukti bahwa seorang prajurit dan bayangkara taruna mampu menguasai kesulitan dalam kondisi apapun. Dan Akademi Kepolisian.
Dika Wiratan, SOSIKA MHMA, alumni Akademi Kepolisian tahun 2006. Thank you.
melintasi halangan rintang. Pelintas bernama Prajurit Taruna Muhammad Nazar Matra Darat. Pelintas kedua Prajurit Taruna Bernardus Nuru Koiruan Matra Darat. Pelintas ketiga Prajurit Taruna Zubaisin Muhammad Akbar Matra Laut. Pelintas keempat Prajurit Taruna Muhammad Reza Mara Matra Laut. Pelintas kelima Prajurit Taruna Ilham Bimana Akbar Matra Udara. Pelintas keenam Prajurit Taruna Muhammad Aziz Nuru Matra Udara. Pelintas ketujuh Bayangkara Taruna Muhammad Fani Matra Polri. Pelintas kedelapan Bayangkara Taruna Syahrul Faizi Matra Polri. Setiap prajurit dan bayangkara harus mempunyai keterampilan dan ketangkasan untuk menghadapi dinamika tugas di lapangan yang penuh dengan resiko. Untuk itu, prajurit dan bayangkara dituntut untuk memiliki kemampuan ketangkasan serta kondisi fisik yang prima. Matra Darat.
demikianlah persembahan kami Taruna dan Tarni Batalion Taruna 4 Resimen Chandra Dimuka berkarakter profesional militer. Thank you.
ditunggu orang tuanya. Sekali lagi atas nama Dava